Bagi mengelak diperdaya dan dimanipulasi golongan peniaga yang kaut untung dengan cara tidak wajar, pengguna dinasihat bukan sahaja arif mengenai hak-hak mereka, malah berani bersuara jika berlaku salah laku tersebut. Wartawan Fairuz Rizwan Badarudin sediakan laporan sempena Hari Pengguna Kebangsaan 2024. Tidak cukup sekadar bergantung usaha dilaksana kerajaan untuk perkasa pengguna, malah pengguna sendiri perlu mengetahui hak-hak mereka, iaitu hak dapatkan keperluan asas, maklumat, keselamatan, suarakan pendapat, pendidikan pengguna, ganti rugi, alam sekitar yang sihat dan selamat. Pengguna-pengguna mesti fasih dalam hal-hal akta ini. Jadi hal-hal akta itu, jadi para pengguna harus cekal dalam hal akta-akta pengguna yang ditujukan pada pengguna untuk perlindungan diri sendiri. Dengan mengetahui kesemua hak tersebut, penting juga pengguna berani bersuara jika hak mereka tidak ditunaikan. Dan yang paling penting bagi pengguna ialah kita mesti melaksanakan hak berani bersuara. Jadi apabila kalau kita tertipu dengan apa saja masalah, apa saja isu, kita mesti berani bersuara. Contohnya kalau berlaku penipuan di bengkel kenderaan, kereta, motor dan sebagainya, dari segi produk dan sebagainya, kita mesti bersuara untuk mendapatkan hak kita sebagai seorang pengguna. Sementara itu, kesedaran masyarakat berhubung isu kepenggunaan dilihat semakin positif. Ia apabila Kementerian Perdagangan dan Kos Sara Hidup KPDN Perak merekodkan 2,154 aduan atas pelbagai kesalahan tahun lalu. Secara keseluruhannya, terdapat 362 aduan yang kita terima pada tahun ini, Januari, 1 Januari hingga 29 Februari. Kita ada tiga yang tinggi lah, aduan tertinggi yang kita terima ni. Kita tengok. Yang pertama berkaitan dengan harga. Harga barang, kita dapat aduan sebanyak 50 aduan. Barang kawalan dengan sebanyak 36 aduan. Dan transaksi dalam talian dengan jumlah 29 aduan. Ini antara yang tertinggi lah. Langkah pertama bagi mengelak menjadi mangsa penipuan, terutamanya dalam era kepesatan digital ini, bermula dengan menjadi pengguna yang bijak. Pemerkasaan pengguna ini selari dengan sambutan Hari Pengguna Kebangsaan 2024 dengan tema Kuasa Pengguna Mendepani Realiti Zaman. Laporan Fairuz Rizwan Badarudin, Berita RTM.